Hai Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the point saja, kali ini saya mau berbagi fakta harga sebenarnya dari uang koin 1000 kelapa sawit. Karena masih banyak saya lihat teman-teman di sini yang menawarkan uang koin 1000 kelapa sawit ini kepada saya, mungkin karena belum tahu berapa fakta harga sebenarnya dari uang koin ini. Dan perlu saya tekankan di sini, bahwasanya channel ini bukan merupakan channel tempat jual beli uang kuno. Di sini saya hanya berbagi informasi tentang seputaran uang kuno, mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan selanjutnya, informasi yang saya berikan kembali lagi kepada teman-teman mau percaya atau tidak, karena itu hak dari teman-teman sendiri. Oke, langsung saja. Untuk uang koin 1000 kelapa sawit ini, apabila teman-teman memilikinya dan berniat menjualnya, pasti teman-teman berniat menjualnya kepada seorang kolektor uang kuno, bukan kepada orang awam. Karena orang awam belum tentu tertarik untuk mengoleksi uang koin 1000 kelapa sawit ini. Permasalahannya sekarang, apabila teman-teman berniat menjual uang koin 1000 kelapa sawit kepada seorang kolektor uang kuno, rata-rata mereka sudah mengetahui harga pasaran dari uang kuno, termasuk harga dari uang koin 1000 kelapa sawit ini. Jadi sangat kecil kemungkinannya seorang kolektor uang kuno membeli uang kuno di atas dari harga rata-rata di pasaran, termasuk uang koin 1000 kelapa sawit ini. Oke, fakta untuk harga uang koin 1000 kelapa sawit ini di pasaran rata-rata masih di bawah Rp5.000 per kepingnya untuk kondisi yang bekas beredar. Maksud untuk yang kondisi bekas beredar ini, koin tersebut mungkin terdapat baret, terdapat noda atau kotor, tidak berkilau lagi. Hal ini disebabkan terjadi karena perpindahan tangan dari orang yang ke satu ke yang lainnya sewaktu masa peredarannya. Lain hal ceritanya, untuk harga uang koin 1000 kelapa sawit kondisi luster atau berkilau di permukaan koinnya secara original atau yang masih tersegel rapi di dalam rollnya, itu harganya pasti lebih mahal dibandingkan dengan uang koin 1000 kelapa sawit yang kondisi bekas beredar. Dan satu lagi, harga uang koin 1000 kelapa sawit yang lumayan di pasaran yaitu uang koin 1000 kelapa sawit error atau salah cetak secara original, bukan rekayasa. Cukup sekian, apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini, serta di-share kepada teman-teman yang lain. Dan apabila tidak bermanfaat, cukup teman-teman abaikan saja. Mohon maaf kalau terdapat informasi dan kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.